Seorang pria berinisial SYD 52 tahun mengaku menjadi guru silat abal-abal dan mencabuli dua orang bocah laki-laki di sebuah rumah di Jalan Tambakwedi, Surabaya. Saat ditanya, SYD mengaku perbuatannya dilakukan secara spontan karena menyukai mereka. Ia juga mengaku menyukai sesama jenis karena sudah lama menduda. Dua korban berinisial OA 11 tahun dan RJS 13 tahun. Untuk mengelabui korban dan orang tuanya, SYD mengaku sudah pernah menjadi guru silat. Aksi pencabulan dilakukan di sebuah rumah kosong milik salah satu korban yang hendak dijual. Selain itu, pelaku juga diberi kesempatan untuk tinggal di rumah tersebut hingga rumahnya terjual. Namun malah disalahgunakan untuk mengajak korban tidur hingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, AKBP Gani Setianingrum pada Senin 31 Mei 2021. Kepada polisi, SYD mengaku melakukan perbuatannya secara spontan pada akhir Maret 2021. Aksinya baru terbongkar pada Mei 2021 setelah korban mengeluh sakit pada bagian dubur. Korban kemudian dibawa ke dokter dan ternyata ada infeksi dan memar hingga akhirnya para korban bercerita. Dikutip dari surya.co.id, Senin 31 Mei 2021, SYD mengaku tak tahu mengapa tertarik pada anak laki-laki. Namun ia mengaku mulai tertarik pada laki-laki di bawah umur setelah menduda selama 8 tahun. Meski begitu, SYD masih belum mengaku soal jumlah korban yang sudah ia cabuli. Sementara itu, pihak kepolisian masih akan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan tersangka terkait dugaan kelainan orientasi seksual. Akibat perbuatannya, SYD bisa terancam hukuman 15 tahun penjara. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!